pasang, ternyata ini mikrofonnya ada soketnya sendiri, ini LCD-nya ya. Nyalakan ya, kita ngerakit di posisi soket-soketnya ini. Ini soketnya mainboardnya ini, apa itu, touchscreennya ini. Posisi kemarin yang buka LCD kita nggak tampilkan karena posisi caranya bukanya sulit banget ya guys ya, karena kan kita nggak tampilkan ke YouTube, jadi sudah terlepas baru kita edit ya.
bisa ya. Tosknya masih bisa, tapi ya karena sensitifnya berkurang. Lepen kan tu, ini cair loh.